kembar ya? Ya, 66. Ya, 66. 66 juta. Angkut bisa langsung usaha. Betul. Boleh kredit? Boleh. Wah, wow. 174, gila. Ya. Gila ini. Langsung aja tanpa Pantes. DP, angsuran 4.470.59 kali. 94. Ya. Gaspol ya. 94 juta 94 ya? Juta cash, tanpa DP, angsurannya cukup di angka 2.700 5 tahun termasuk angsuran pertama. Wow. Tuh. Itu mantep kan? Sebenarnya ya, kata gue ini cashnya udah murah banget. DP udah nggak dikasih DP. Angsurannya juga kagak mahal. Dapat iPhone 16. iPhone 16. Harga berapa tadi? 20 juta. 20 juta ya. Trans Auto balik lagi ke Power Auto. Siapa nih yang udah kangen? Iya, lihat Ko Jimmy lagi. Siap. Kok sehat kok? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kita tuh selalu ditodong sama sobi-sobi suruh cepet kesininya kok. Suruh update segera update ya. Update terus pokoknya. Karena promonya menarik ya. Iya, harga cash yang terjangkau di sini. Betul. Tapi kalau kredit DP-nya bisa nol. Angsurannya nggak bengkak. Betul, cicilannya nggak maksimal. Nggak maksimal. Yang lain DP nol, cicilan maksimal. Betul, ya. Betul, betul. Nanti bisa dibandingin aja buat sobi. Ya, benar. Kalau sobi-sobi pinter tuh, sobi bandingin sama yang lain, mobil yang sejenis, dengan harga yang mirip-mirip ya. Betul. Itu kelihatan angsurannya. Kelihatan angsuran, terus tenornya juga 5 tahun. 5 tahun, iya. Kadang-kadang bisa 300, 400 ribu betul. Bedanya. Terus dapat cashback lagi. Cashback lagi, iya, lagi tapi... ya. Tipis aja ya, kan harganya dikasih murah buat nggak bisa Trans Auto. Nggak bisa, tipis-tipis tuh nggak menarik kok. Sobi tuh nunggu yang tebel-tebel. Oh, tebel-tebel. Iya. Martabak kali ya tebelnya. Iya, martabak manis spesial. Sekarang alamatnya dulu Power Siap, Auto. Siap, alamatnya berada di Ocean Park BSD City, tepatnya di belakang teras kota. Teman-teman ketik aja Power Auto, Power Auto. ID. Oke, pasti gitu. Langsung nyampe dah, gampang nyarinya. Gampang, betul. Tapi kalau misalnya mau, apa, kalau misalnya dari luar kota nih, mau ngecup mobilnya dulu boleh dong? Bisa. Bisa ya? Teman-teman mau proses kredit dari luar kota juga bisa kita bantu. Bisa. Bisa. Oke, tinggal kasih tanda jadi dulu ya? Boleh, booking fee 1 juta aja. Oke, dicup dulu mobilnya. Betul, nanti kalau pas datang unitnya nggak sesuai atau mau ganti unit lain bisa. Boleh, Bang. Boleh. Nomor gitu. Telepon Ko Jimmy. 0811-92-888-55. Oke, itu kita cantumin berserta tim marketing lainnya. Betul, kalau saya slow respon, tinggal teman-teman capture video yang di Trans Auto, tinggal chat ke sales yang lain. Kalau nggak di capture tuh susah, soalnya betul. Ini harganya yang real tuh di situ. Ya. Yang nggak real itu yang di video, nanti kita bantai soalnya. Kan lupa ya, kok ngasih berapa ya? Betul, kadang-kadang customer datang pas ketemu saya, kok kemarin kasih harga berapa ya? Saya mesti nonton lagi deh. Iya, mendingan. Soalnya ini nggak di setting, memang betul-betul on the spot aja langsung. Iya, mendingan di screenshot. Kalau nontonnya di TV, di foto aja langsung. Betul. Terus diklaim. Diklaim, dan bener. Dan pastinya bisa diklaim. Bisa diklaim. Gitu. Yang bikin orang-orang tuh seneng kesini, karena garansi-garansinya dan bonus-bonusnya. Apa betul, aja? Betul, kita kasih garansi mesin transmisi selama 1 tahun. Itu. Terus wajib. Kita kasih free ganti oli, tune up, filter oli, fogging AC, coating, segala macam free buat teman-teman. Biar rasanya mobil baru jadinya. Betul, baik itu pembelian cash maupun kredit. Oke. Okay. Ada gitu. Lagi nggak kok? Terus biasanya... kita semua mobil lulus inspeksi, jadi by data, teman-teman kalau mau datang atau misal luar kota, bisa kita kirimin PDF-nya atau kita tunjukin. Ini udah dicek, ini, betul, ini. Betul, lulus inspeksi seperti okay. Apa, kondisi kelistrikan, kaki-kaki, kondisi mesin, kayak gitu. Mantep banget. Ya udah. Kita tes aja dari mobil pertama kita geber lagi. Siap. Ini Sigra. Sigra ini tipe D, betul. D. Manual 2019. Oke, kilometer jalan berapa? Kilometer 70 ribuan. Harga cash. Harga cash 2019 ini saya buka di 103 juta. 103 juta. Ya. Kita mulai dengan angka 90 9. Juta. 99 kali. Enggak kok. 90 bulat. 96 juta. Kita memberi kesempatan pada sobi untuk dapat mobil impian dengan harga murah. Juta. 92 juta. 95 lempeng? Enggak. 3. Dan keras-keras ini masih awal. Oh, jangan keras-keras ya. Masih awal. Aduh, kita tuh kalau nggak ngegebrak di awal kok, ntar sobi cabut. Tadi berapa 93 ya? 3. Udah bagi 2, 94 lah. Hah? 94. Ya.
Gaspol ya. 94 juta cash tanpa DP, angsurannya cukup di angka 2.700.000 5 tahun termasuk angsuran pertama. Wow. Tuh. Itu mantep kan? Sebenarnya ya, orang lain jual cashnya pasti kepalanya cepek. Betul, 2019. Pasti di atas cepek. Bicara kondisi siap pakai dan pajak hidup ya. Bener, banyak garansinya. Kalau yang nggak ada garansinya mah nggak usah ngomong lah ya. Tapi gini kok, DP 0, biar lebih menarik, kita kasih bonus ya. Bonusnya tipis aja ya, ya kan mobilnya juga mobil terjangkau ini. Dua iket. Dua iket tuh berapa? 2.000. 2.000, yaudah gaspol lah. 2 juta buat Sobi, kita kasih nih kok. Bukan dua iket sayur ya. Iya, bukan. Ada... Kalia G-Matic 2019. Kilometernya 88 ribuan. Oke, harganya? Harga cash. Saya buka harga ini spesial nih, 125. Harga 2018. 2018 125. Ini 2019. Oh. Ini 2019. Iya, 125 juta. Biar makin murah kok. 111. Kemurahan kayaknya. Wah, itu sih gila sih. Kemurahan itu sih gila sih kok. Disambu, bingung nyari barangnya di mana. Iya, iya benar. Wujudnya kayak apa gitu. 100, saya kasih teman-teman 122 aja deh. Jangan. Ini 2019 loh. Iya, pengennya belasan. 117. 19 lah. 18 kita ketemu lagi. Ya udah gaspol. Gaspol. 118 juta. Cash 2019 tanpa DP, angsuran 3.420.000. Selama 5 tahun free satu kali banget. Angsuran. Kalau yang itu 2 iket, ini boleh enggak 3 iket kok? Udah 4 iket lah. Hah? 4 iket. Iya, 4 iket. 4 juta. Iya. Jadi kalau teman-teman udah dikasih harga spesial, promo menarik, bisa harus gercep ya. Gercep benar. Iya, jadi enggak usah bingung-bingung lagi nawar berapa udah ditawarin nih sama konsep nih gitu. Pokoknya kalau ngelihat dari video yang sebelumnya, mobilnya tuh udah banyak banget yang berubah. Jadi kudu buru-buruan ya. Kudu gercep. Kita lanjut kok. Siap. Kalia lagi. Ini G-Matic 19, sama dengan 11. Oh sama. Sama, beda warna. Apakah kilometernya sama? Kilometernya yang ini beda dikit lah, 89 ribuan. Oh beda dikit, iya. Benar. Ya udah tinggal pilih warna aja ya. Harga disesuaikan aja sama. Harga sama aja berarti sama ya? Sama aja, sama aja. Ya udah, semuanya sama. Kita ke Expander. Expander ini tipenya yang Ultimate. Ultimate tahun 2019. Kilometernya 80 ribuan. 80 ribuan. Iya. Harga cash kok. Harga cashnya 215. 215. Iya. Di bawah 200 dikasih enggak kok? Di bawah 200 jangan. Mintanya di atas 200. Aduh, tipis dia. Aja. 200 tipis, 201 tipis. Aduh, tuh. Tipis, ketipisan itu. Tipis pisan. Iya, tipis pisan. 202 lah. Waduh. Ya udah karena kembar boleh. Ya, 202. Ultimate 2019. Iya mau nyari di mana lagi? Betul. DP angsuran kok. Tanpa DP angsuran 5.040.000 59 kali. Yang lain rata-rata 53, 54 angsurannya. Saya bikin 5.040.000 aja. Gini. Minta free satu angsuran lagi. 5 juta. Minta 3 juta aja. 4 juta. 4 juta. 4 juta sudah termasuk angsuran pertama. Tuh, dari di mana lagi ya? Iya, tanpa DP tuh? Free satu angsuran. Iya. Bener. Cashback berapa? 4. 4 juta ya udah. Keblinger ini. Keblinger. Jual tuh keblinger sebenarnya. Bingung kan untungnya tuh di mana? Ya, tipis aja kok, yang penting putarannya banyak. Oh gitu ya. Iya, gitu. Siap-siap. Kita mengikut aja ada Daihatsu Xenia. Xenia X manual 2019. Oke. Okay. Kilometernya 70 ribuan. Harga cash. Harga cashnya cukup di 149 juta. 149. Betul. Dikasih 133 enggak? 133 belum dapat kok. Ini 2019. Ini ya, saya kasih teman-teman di 142. 137. 37 jangan. Di atas 14 lah. Justru pengennya di bawah itu. Iya. 139.900 lah. Enggak pakai 900. 139. Tipis banget ya dalam kasus. Tipis banget. Pokoknya ada cuan lebih dikasih. DP lebih nol. Lebih dikit lagi. Iya. Tanpa DP angsuran di 3.620.000 selama 5 tahun free satu kali angsuran. Ah, gila.
Cashback. Cashbacknya berapa? 3. Kan tambah lagi kan hari ini berdua 5 juta lah. Ya. Tuh, gitu ya. Suka keblinger ya. Dikasih baik orang tuh ya. Suka menjerumuskan diri ini ke masalah. Ini sama juga kok. Hah? Ini sama X manual 2019, bedanya sama. Warna aja. Warna aja. Kilometernya 60 ribuan. 60 ribuan ya. Yang ini, tapi kita samain semua ya harganya. Harganya ya. Di editor di copy paste. Oke, siap kalau kayak gitu. Hostnya. Enak ya. Editor jadi gampang tugasnya. Mobilio. Mobilio. Mobilio e-matic 2019. Oke. Kilometernya 60 ribuan. 60 ribuan harganya. Harga cashnya cukup di 163 juta aja. Buletin, Pego. Lebihin, 155. Jangan lebih, lebih. 151 aja, kasih 1 juta lagi buat Power Auto. Tambahin 1 juta aja yuk. 152. Ya, 152. Nggak suka. Tambahin gope. Yaudah. Ya. Boleh. 151 gope. 151 gope. Yes. DP tanpa angsuran. DP angsuran 4.400, 5 tahun, free 1 kali angsuran. Minta... dibonusinnya 4 juta biar kayak buat bayarin angsuran kedua gitu. Angsuran kedua kan 4,4. Saya lebihin aja deh 5 juta buat jajannya, sisanya 600 ribu. Terserah kokoh ya. Tapi kalau kayak gini tuh ya, kan DP-nya minim. Itu berlakunya cuma Jabodetabek atau boleh di luar-luar luar juga? Jadi gini, untuk DP minim yang bisa diklaim itu wilayah kota-kota besar. Jadi selain Jabodetabek boleh? Bisa. Jabodetabek, wilayah Sumatera seperti Bandar Lampung Kota, wilayah Jawa, Surabaya, Jogja, Malang, Jogja, Solo, cakep. Itu bisa diklaim. Mantep. Syaratnya teman-teman wajib punya histori kredit. Okay. Karena ini udah tanpa DP. Yes. Gitu, tanpa DP wajib datanya ada histori. Biar si bagus. Leasing tuh percaya gitu loh. Betul. Mas Obi. Oh ini mampu ngangsur. Ada track recordnya. Kalau misalnya belum pernah kredit, mohon maaf belum bisa tanpa DP. Gitu. Takut dibawa kabur. Tapi kalau misalnya mau DP berapa? Betul. Nanti tanya aja ya. Betul. Yang jelas gini, Sobi patokannya dengan tanpa DP angsuran sudah disebutkan. Dengan DP wajib angsurannya di bawah yang disebutkan. Iya. Jadi teman-teman nggak merasa tertipu. Bener. Gitu loh. Misalnya Sobi kasih 30 juta, pasti angsurannya wow, meluncur tajam. Betul gitu. Kita ke R3 kok. R3. R3 ini GL Matic 2020. Oke, kilometer. Kilometernya di 45 ribuan. Harga cash. Harga cash cukup dengan 185. 185 2020. Ih. Murah. Power Auto udah kasih murah-murah Matic. Gila ya. 2019 ya. Setahu saya masih kepalanya 2. Gila. Makanya udah berarti, kita enggak kok. Biar ya. Ini biar udah ini jadi udah murah yang gila ini. Banget. Jangan dikasih kau udah kasih murah, udah oh, kasih gitu. Murah. 172 aja kok. Kok udah baik. Biasanya orang baik kita gencetin saya aja. Saya kasih 175 juga udah murah kok. Bener sih. Ya. Sekeret. Ini 2020 ya. 2020 Nik. GL kilometernya di 40 ribuan. Kilometer juga antik lagi. Tuh. 174 lah kok. Biar nggak ada yang berani komen di bawah. Mahal, mahal. Tetap aja. Iya. Itu kan aja. Itu kan showroom sebelah kok yang komen. Berapa tadi? 174 ya udahlah. Wah. Wow. 174 gila. Ya, gila ini. Langsung aja tanpa Pedes. DP. Angsuran 4.470, 59 kali. Luar biasa ini. Biar makin luar biasa kok. Apa tuh? Ini, cashback 6 juta. Cashback 6 juta? Kita tantangin. Kok udah baik soalnya. 6 juta, 5 juta aja kali. Oh, 5 juta. Ya. 5 setengah boleh nggak kok? Yaudah. Nawar dikit aja dikit. Aduh. 5 setengah ya. 5 setengah, sip. Gaspol. Aduh, gila kok. Amazing. Ini ada Karimun Blind Van. Blind Van? Ya, manual 2015. Oke, kilometer. Kok. Kilometer 90 ribuan. Jadi yang mau usaha tapi modalnya masih minim, boleh mulainya dari sini nih. Betul. Harga cash-nya kok? Harga cash-nya cukup di angka 77 juta. 77 juta? Iya. Mana minta berapa ya? 65 kali ya? 65 ya, lebihin kali ya, 67 kali ya. Kan berdua tambahin di sini berdua sejuta. Udah mentok kok. 65. Budgetnya 65. Aduh, 66 dah. Kembar ya? Ya, 66. Ya, 66 juta. Angkut bisa langsung usaha. Betul. Boleh kredit? Boleh. Tanpa DP angsuran di 1.950.000. Gila ya.
5 tahun ya. 5 tahun. Pokoknya semua 5 tahun ya. Iya. Ini kita tambah. Kasih modal bisnis kok. Apa tuh? 3 juta. 3 juta. Modal bisnisnya gede juga ya? Gede juga. Ya? Lumayan buat beli bahan baku. Oh, bahan baku ya udah. Boleh ya? 3 juta. Bacau. Jago nih konsep ini. Bahan baku tahu. Ini nggak blind fan-nya nih. Ini buat yeah. passenger-nya nih. Iya. Yeah. Karimun. Karimun wagon LGS ya, manual 2017. Oke, okay, kilometer. Kilometer di 80 ribuan. Harga cash ya? Harga cash-nya cukup di 95 juta. 95. 85. Ya. 85 jangan. Mintanya 10 juta. 88 nah, agak bagus. Nggak pernah putus. 86 tahun kelahiran saya. Ya udah. DP nol. Tanpa DP angsuran 2,6 dikali 5 tahun free 1 kali angsuran. Aduh, udah murah, enak banget. Murah banget. Minta 3 juta kok biar kembalian. Lebihin mau enggak? Dilebihin. Lebihin mau enggak? 5. Yang tadi kan ini buat apa? Buat bahan baku. Oh, bahan baku. Ini buat apa? Ini buat belanja. Buat jalan-jalan ya. Buat beli iPhone 16. Wow! Nantang. Nantang sih. Janganlah. Terlalu berlebihan beli Karimun, belinya iPhone 16. Iya juga sih. Iya. Coba minta apalah? Minta apa ya? Minta apa? Sepeda listrik yang harganya 8 juta. 8 juta janganlah. Sepeda lipat mau enggak? Sepeda lipat. Iya. Harganya berapa? Handphone aja, handphone. Handphone? Ya. Harganya 6? 5 juta. 5 ya. Juta ya? Ya. Kalau nggak dibelanjain handphone, dikasih langsung cashback-nya 5 juta. Wah, oh, asik. Oke? Okay? Oke, okay, kita tunjuk Koko. Ini ada Suzuki APV. APV ini GL manual 2019. Oke, okay, kilometer kok? Kilometernya di 55 ribu. 55 ribu. Harga cash-nya di 123 juta. 123. Mm-mm. 110. 10 jangan. 118 lah. 111. Waduh, 111. Belum ketemu 111. 100. Nyasar kok enggak ketemu dia. 116 lah. 113 kok. Jangan. Belum. Ya udah 15 terakhir. Ya udah, gaspol. DP angsuran. Tanpa DP angsuran 3.380.000. 5 tahun free 1 kali angsuran. 4 lah ya DP-nya, cashback-nya ya. Berapa tadi? 4. Cashback 4 juta. Pasin jadi 5 juta. Ya. Biar semangat datang ke sini, pulang, diproses, PO, kadang, dikasih uang jajan lagi. Iya, waduh. Harga diri itu terluka. Kalau misalnya nawar malah dikasih lebih. Aduh. Extrail. Kurang usaha saya tuh, gimana gitu. Extrail. Extrail 2500 2018. Mm-hmm. Kilometer di 59.000. Yes. Harga cash-nya cukup di 228 juta. 228. Iya. 215. 215. Si kali kok. Lebihin dikit lah, bebas mau berapa lah. Lebihin dikit lah. Buat ngopi lah. Gope, buat ngopi mah. Udah lebih-lebih. Kopi di sini agak mahal. Oh gitu, iya. Kopinya kopi sultan juga. Kopi luwak kayaknya. Oh iya, di sana mahal memang. Nggak apa-apa. Kita lebihin 1 juta. 216. Iya. Ya kita kan kopi bertiga nanti. Iya benar juga. DP angsuran. Oke. Total DP, tanpa DP, angsuran di 5.800. Dikali 5 ton free 1 kali angsuran. Kita cashback 6 apa ini? Mobil mewah kok. Kurang lah. Tadi kan Karimun aja 5 juta. Ini mobil-mobil Sri Sultan loh. Tuh, Sirian minta 10 juta. Wah, ceban. Ini bener-bener. Heh. Lux ya. Berapa tadi? 10 juta. iPhone 15 berapa sekarang? Hah? iPhone 15? Iya. 15 jutaan? 15 juta, yaudah yuk. Serius? Iya, serius. Gile. Kan sesuai. Iya. Iya kok. Iya. Tapi enggak semua ya. Iya. Gila. Yang bisa saya kasih dah. 10 aja ya, tuh. Jadi kayak... jadi Sobi jangan bingung lagi nih. Kok DP-nya berapa? Nanti angsuran berapa? Udah disebutkan. Nanti nonton simak screenshot gitu. Itu boleh Sobi ambil. Silakan. Jadi apa yang disebutkan DP, cicilan semua itu enggak gimmick-gimmick, bisa diklaim. Real, yang penting datanya juga bisa diproses. Yes. Gitu. Asal jangan editor salah tulis aja. Jangan diklaim kalau salah tulis, tolong. Editor juga manusia, ini ada Innova. Berarti berantakan di lapangan. Iya. Innova, Rebon. Iya.
Innova ini G-Matic 2017. Oke, kilometernya kok? 70 ribuan. 70 ribuan? Iya. Ini asal tahu ya Sobi ya, yang beginian mah cepet hilangnya. Betul. Kudu hati-hati. Harga kok? Harganya cukup di angka 230 juta. Dua? Ah? 230 juta. 230 kok? Ya, 230. 2017. G 2017 itu masih 240. Makanya saya bilang ini periode yang benar-benar flash sale ya. Iya. Dari setting harga, dari simulasi kredit, saya sendiri yang hitung. Jadi teman-teman boleh bandingin, Sobi bandingin di toko-toko sebelah, cicilannya dulu deh. Jangan mobilnya dulu, cicilannya dulu. Jadi benar ya, kata gue ini cash-nya udah murah banget. DP, udah nggak dikasih DP. Angsurannya juga kagak mahal. Cash-nya juga nggak mahal. Iya, cash-nya gila-gila. 219 dah udah. Hah? 219. 17 ini 2017. Iya, 217 juta. 19 juta. Kasian. 20 lah, udah kasian lah. 20. Oh, 19 tuh cuma beda sejuta. 2017 loh, kok. Waduh, nyari di mana 2017? Ini paling murahnya sedunia jadinya. Yaudah, yuk. Ya pintar banget ini kasih ininya. Gak bisa ditantangin dikit. 219 ya. 19 ya. Bukan 220 ya. Iya. Yaudah. Asal tahu tadi 240 tuh harga pasarannya. Dah. Betul, betul. DP, betul, betul. Tanpa DP. Tanpa DP, angsuran di 5.800.000 dikali 5 tahun free 1 kali angsuran. Minta iPhone 13 dah kalau gitu ini. Tadi kan 15. Mm. Ini lebih murahnya. Berapa tuh? iPhone 13 enggak tahu. Di bawah 10 juta, Kak? Bisa 10 juta kali. Ya udah 10 juta pas aja deh. 10 juta. Ya 10 juta dapat pas ya. Dapat 10 juta. Ya, sip. Gila. Jadi aku enggak beliin handphonenya ya, daripada liwe. Kasih aja duitnya. Kasih aja duitnya udah. Siap kok. Avanza. Avanza. Makin menarik beli di sini. Avanza ini G-Matic 2019, kilometer 84.000. Harga cash. Harga cash cukup teman-teman tebus di angka 175 juta. 175. Ya, G-Matic 19. 163 aja. 63. Enggak tambahin aja kok 2 juta. Jadi sejuta-sejuta gitu. Terlalu dikit kok. 164 lah ya? Enggak. Berapa? Kalau Koko mau 163 atau 160, Koko 163 pilih. 163 aja. Oh, 163. Oh iya, iya. DP, tanpa DP? Tanpa DP. Angsuran? Angsuran di 4.200.000 selama 5 tahun free 1 kali angsuran. Cashback 5? Enggak kebanyakan. Enggak. Enggak kebanyakan. Enggak. Benar? Iya. Yaudah. 5 juta. Aduh. Aduh. Makin kesini tuh enak loh, makin awalnya tuh makin baik. G-Matic 19 juga sama. Sama persis? Sama. Kilometer? Bedanya nih 70 ribuan. Oh, oke. Okay. Ini harganya cukup. Disesuaikan sama aja. Sama yang tadi ya, sama biar nggak bingung. Yes. Okay. Sampai cashback-cashbacknya sama. Ah, ini nih. Raize. Raize, tahun? Raize GR non-TSS, Matic 2022. Oke. Okay. Kilometernya 14 ribuan. Antik ya? Iya. Harganya kok? Harganya saya buka di 234 juta. 234. KM-nya antik. 14 ribu, tahunnya 2022. Udah flash sale lah, 215. 215 flash jangan. Flash sale. Triple 2. 219. 220, gaspol. 219, setengah. Ya udah gaspol. Setengah terus. Pokoknya hampir titik darah penghabisan. Oke, tanpa DP, angsuran di angka 5.650.000. Yang ini biar menarik ya kok ya. Kita minta cashback-nya 7 juta. 5 deh. 6. 5 ya, 5,5 ya. Jual bosan kok, 6. 6. Ya udah gaspol. Udah bosan kan? Bosan. Pengen segera bosen, dikeluarin. Pengen ganti yang lain. Iya. 6 juta. Langsung ada RAS. RAS. Toyota RAS ini tipe TRD Sportivo 2018 Matic transmisi kilometer 87 ribuan. Harga cash. Harga cashnya cukup di angka 202. 202 ya? Iya, 202. Bukanya aja udah enak. Iya. Gimana? Anteng, negonya juga anteng kan. Negonya rusuh. 189. 189. 189? Iya. Waduh. Negonya kena gempa gitu. Runtuh. 189 gak kemahalan. Hah? Gak kemahalan.
Eh, kemurahan. 185 berarti. Salah ngomong saya. 185 sok ditantangin. Ditantangin ya. Biar rasnya jadi termurah. Ya udah gaspol. Ah gila. gila. Tiar di 185. Iya, TRD Sportivo 2018. Ini yang jual otaknya di mana? Betul. DP angsuran kok. Tanpa DP, tanpa DP angsuran di 5.030.059 kali. Yang ini minta 6 juta cashback. 6 juta kedikitan kali ya. Astajim, Koko. Ya tadi kan maksudnya ini mobil cashback-nya murah. Kan nggak semuanya gede, ada yang bisa kasihnya bisa sekian. 8. Gitu. Udah ditambahin 2 juta lah, 10 juta lah. Nah. Ya ampun. Ya. Angsuran 5.030.000 aja, nggak mahal-mahal. Gila. Ya. Ya, oke, okay. Geser sebelah. Setuju aja, walaupun saya shock sebenarnya. Shock. Oke, okay. Altis. Altis tahun. Ini tahun 2018, tipenya V-Matic. Oke, okay, kilometernya. Kilometernya 23 ribuan. Anti. Iya. Harga cash. Harga cash 235 juta. 235. Iya. Kilometer antik ya, kok. Iya, murah ya. 209. Belum dapat. Oh, gitu ya. Belum dapat. Tadi maksudnya kilometer antik tuh negonya halus gitu. Iya, kalau kilometer antik negonya antik, jadi tipis-tipis. 215. Belum, jauh kok. Ini mesti di angka di atas 225 lah. Justru kalau kok kayak gitu tuh kayak challenge gitu. Challenge. Di bawah 220, 219. 200, saya kasih bottomnya deh 226 dah. Dah 226. Bottom. Ya. Bottom mah. Bottom. 222 kali kok. Boleh lah. 225 lah. Udah 225. 223 dah. Udah naik sejuta lagi lah. 224 ya? Ya udah. 224. 224. Cash. DP angsuran. Tanpa DP lagi. Angsuran di 6.360.059 kali. Cashback 10. 8 juta aja ya? 10. 10. Yaudah gaspol. Habis kering, habis kering. Kemana lagi? Kita tuh? Ke belakang. Oh, ayo. Convero. Yes, okay. Lanjut. Lanjut. Ada mobil Tiongkok. Wuling. Wuling. Wuling Convero DB. Iya, mobil manual. Family yang paling-paling worth it. Worth it. Iya, secara tampilan, fitur. Terus terakhir harga. Enggak sih, yang pertama harga harusnya. Harga dulu, ya. Ya. Harga dulu. Harga dulu. Seven seater paling murah ya ini. Betul. Ini kilometer. Tapi kalau teman-teman lihat harga murah, jangan bandingin dengan kondisi yang murahan juga. Oh iya benar. Iya, jadi ini teman-teman dapat kondisi bagus, harga murah. Itu jarang kok. Boleh. Tahun berapa ini? 2019. Oke, kilometer? Kilometer 70 ribuan. Waduh. Iya. Harga cash? Harga cash 89 juta aja ya. 89 kurang dikit lagi aja kok. Ya, kurang dikit lagi 88 yuk. Jangan kok. Ya. 83 sekalian tuh. 83? Kemarin 85 lo. Kemarin 85. Iya. Diserbu ya kok ya? Diserbu habis 4 unit, ini satu. Samain lah. Kemarin di booking cuman datanya kurang bagus, makanya reject. Ah, ya udah, samain 85. Oke. Okay. 85 juta. 85 termurah. Juta. DP angsuran? Tanpa DP dengan angsuran 2.659 kali. Cashback-nya berapa ya? 5 lah. Cukup. Eh, salah saya. Udah 5 juta. 10! Jangan! 10! Aduh. Harga diri ditambah. 6 juta lah, 6 juta. Enggak. Salah ngomong saya, salah ngomong. Enggak. 8. 8. 7 ya? Enggak. 8. Harga diri ditantang. 8 yo, juta geser, buat geser. Sowi. Happy V, Happy V. Happy V hitam. Aduh. Ini tahunnya bahaya beda. Nih. Ini bisa diedit gak ya? Enggak. Pokoknya sini. Ini APV tipe dan tahunnya kok? APV ini tipe GX Arena, tipe tertinggi. Oke. Okay. Manual? Manual 2018. Kilometer? Kilometer 68.000. Harga cash-nya berapa nih? Harga cash-nya saya buka ke teman-teman untuk Arena ini cukup di 132 juta. 132. Mm-mm. 123 aja lah, udah. 123. Nah, banyak-banyak. 125 aja ya? Enggak. Cuman dibalik doang kata-katanya. 1, 2, 3, 500 saya tambahin gope. Saya tambahin, kok? Tambahin gope, saya tambahin gope. So, biar nambah itu. Iya. DP angsuran, tanpa DP. Angsuran di 3.630.059 kali. EPV banyak kok orang ini.
butuh banyak jajan. Banyak jajan ya. Ini kan 7 penumpang. Satu orang jajannya 100 ribu. 1 juta. Adanya 7 juta. Nah. Hah? Wow, I mean. Satu orang jajannya 1 juta. Aduh. Gimana berapa? Tuh kok? 7 juta. 7 juta tuh kalau saya bilang angka kurang bagus. Yang bagus itu adalah angkanya 8, gak putus-putus. Oh! Ya? Mantep, ya udah, ke 8 orang. 8-8-nya dapet jajan. 8-8 lagi kan, udah lewat 8-8. Gila, gila. Oke. Kita mah seneng-seneng aja, ada Xenia. Xenia R Deluxe Matic 2019. Kilometer. Kilometer 55.000. Harga? Harga cash cukup di 170 juta. 170? Ya, 170. 158? 158, berhubung tadi angkanya cantik, saya kasih 1.000. Langsung dapat DP angsuran? Tanpa DP, angsuran di 4.240, 59 kali. Minta cashback 5. 5? Gigitan? 7, 7, 7. Kebanyakan ya? Enggak, 7. Kebanyakan kali? 7 lah kok. Tadi berapa deal harga cashnya? 158. 158. Tanpa DP, angsuran 4.240.000. Cashbacknya? Cashbacknya mau berapa tadi? 7. 7, yaudah gaspol lah. Gila ya. Ini yang nonton makin akhir tuh makin bagus loh ya, harganya. Ini R3, sama. Apakah sama? Sama, oh, bisa. Sama. Nanti klaim aja harganya. Oke, siap. Siap. Ada yang beda lagi, ini banyak yang mobil yang mungkin ininya sama ya kok ya? Ya, mirip-mirip kok. Ini Xenia lagi? Ini Xenia lagi. Ini sama. Ini X-Manual 2019. Copy paste aja harganya. Yaudah, copy paste. Ini juga sama. Paling beda-beda sebenarnya di kilometer. Betul. Tapi kilometer juga mirip-mirip sebenarnya. Variatif sih kok. Variatif. Ada yang 90, ada 50. Jadi teman-teman datang cek unitnya mana yang cocok sih. Oke. Ya. Ini? Untuk yang ini, sebentar saya cek ya. Ini Xenia X-Matic. Beda kok. Oh, beda. X-Matic. Ya. Ini Xenia X-Matic 2019, kilometer 60 ribuan. Harga cash? Harga cashnya saya buka ke teman-teman di 155 juta aja. Bulet 140. Kebuletan itu kok. 147 kali. Kembar 144. Ini Matic soalnya. 144. 45 lah gaspol. DP 145 tanpa DP. Tanpa DP angsuran di 3.890, 59 kali. Ya udah samain. Apa tuh? Cashback-nya. Berapa? 8. Tadi 7 kayaknya ya. Ke mana? Tadi 7 kan? Enggak, 8. 8 ya? Ya udahlah. Iya. Aduh ini Expander. Kehalangan. Kita di sini aja. Oke. Okay. Expander. Expander. Pilih tirai atau kantong saya. Expander Exit Matic 2019. Kilometer? Kilometer di 80 ribuan. Oh, ini yang exitnya ya kok ya? Exitnya. Yang ultimate-nya aja terjangkau. Betul. Apalagi yang ini. Betul. Harga cash? Harga cash cukup di 192 juta. 192. Exit Matic. Kalau misalnya 170 kok? 170 nggak dapat barang. Oh nggak dapat barang. Iya. Dapat mobil. Dapatnya makian. Dapatnya makian. Dapat tutupan. Ada. 175 kok. Jangan dikutuk. Dia ketawa tuh ya. 182 dah, udah murah juga kok, serius. Iya, iya, murah. Kita di sini mau jual mobil, jujur aja sobi, jual mobil kita yang siap pakai. Kita mengakui kemurahannya Koko. Jadi bukan hanya sekedar jual murah, tapi nggak ada benefit, mobil kita, mobil kita cuma nantangin Koko gitu aja, biar jualnya tuh gila-gilaan gitu, yeah. 179. 180 lah, udah. Tuh, beda 1 juta. Ayolah, Koko, 1 juta doang, Koko. Koko murah hati lah, Koko. 180 lah, udah. Yang lain, yang lain udah subsidi banyak loh. 179,5. Nah. 179,900. Ya udah, boleh. DP angsuran. Tanpa DP dengan angsuran cukup di angka 4.580.059 kali. Cashback-nya 8. Jangan, ini udah diskonnya habis-habisan nih. Jangan. Nanti enggak bisa diklaim loh. Jadi pilih apa mobil yang cash atau mobil yang bisa kredit dipertanggungjawabkan gitu. 4 juta. Enggak. 6. 5 dah, 5. 5. 5 dah. 5 juta buat. Siap. Sport. Ini ras juga. Apakah Tendis sama? Sportivo. Tahunnya sama yang tadi di depan. Oke.
2018. Kalau yang ini kilometernya di 53.000. Tapi sama tahun. Tahunnya sama 2018. Harganya copy paste ya. Copy paste aja editor. Copy paste. Siap. Nah, ini belum ada nih kok. Ini belum. Nih Ayla. Ayla. Ayla X manual 2016. Oke, kilometer. Kilometernya 50.000-an. Oke, harganya cash. Harga cash di 86 juta deh. KM antik. Bingung menariknya kan? Berapa ya? Bingung kan? KM antik, siap pakai, dikasih murah, bingung nawarnya. Kasih 73 kali kok. 73? 73? Wah, gila, berebut kali. 77 lah, ya. James Bond. 75. James Bond. Ketemu di tengah 75. 75. Gaspol, siap. Tanpa 75. DP. Tanpa DP, angsuran di 2.460.059 kali. Murah amat. Murah banget. Jadi tanpa harus ada cashback lagi ya. Cashback. Cashback lagi, apalagi cashback lagi. 5 aduh. Juta. 5 juta kedikitan, kasih 6 juta. Astaga. Kurang lagi, kasih 7 juta. 8 juta. Ya udah. Gila. Gila. Saya kebetulan ditandang. Ini gimana sih sistem jualnya itu gimana? Gimana sih gitu? Ini? Koko tuh bisa dapat untung lebih, malah dikasih-kasihin. Aduh, ditandangin gemeter. Iya. Berani ya gitu. Berani ya pokoknya. 8. Ayla doang tuh. Aduh. Ini Avanza. Avanza G-Matic 2019. Tadi udah belum ya? Nggak tahu kok. Avanza G-Matic, kita sebutin aja ya. Avanza G-Matic 2019. Kilometer? Kilometernya 68.000. Oke, harga cash. Harga cashnya 179 juta. Ini kayaknya udah sebutin ya? Udah ya? Udah ada sebutin. Jadi kalau udah ada, copy editor aja. Tolong di copy paste semua ya. Sampai cashback-cashbacknya. Siap. Xenia ini? Ini sama. Sama? Sama. Ini apa? Tahun berapa? Ini Xenia X-Matic 2019. Kilometernya? Kilometernya di 50-an. Oke, sama. Nanti tinggal dicopas juga. Tinggal copy paste sama. Ini apakah sama sama yang Sigra itu? Sigra yang tadi ini sama, ini ya? Sama, persis 2019. Yang pertama tadi ya? Sama, yang pertama. Beda hitam sama putih ya, aja. Yang kilometer kali ya. Kilometer berapa kok? Kilometernya, kilometer ini berjalan di angka 84.000. 84.000. Ya. Ini? Ini yang 2019. Sama juga? Beda, yang tadi 2017, ini 2019. Oh, lebih mudanya nih. Lebih mudanya. Oke, kita bacain. Ini daun muda ini, kok. Daun muda. Kilometer? Wagon R GS manual 2019, kilometer 61.000-an. Oke, harganya? Harga cashnya saya buka di 108 juta. Aduh. 2019. Orang meriah juga. Ya, ini barang antik, barang goib. Goib? Iya. 95, biar barangnya goib juga hilang. 98 yuk. Hah? 98 angkanya enggak putus-putus belakangnya. 96. 96 gope. Ya, setuju. 96 gope tanpa DP. Tanpa DP dengan angsuran 2.990.059 kali. Murah. Murah tanpa banget. DP free satu angsuran, angsuran 2,9. Cashback 5. Cashback 5. Kreditan. 5. Kreditan. Iya, boleh. 8. Kayaknya kebanyakan loh kayaknya nih. Hah? Ya. Oh, kebanyakan. Kebanyakan ya? Enggak. Jadi berapa? Bener lah. 6 lah, 6. 6. 7. 8. 8. 10 aja sekalian. 10. Siap, 10 siap, ya. Bingung videonya. 10 juta. 10 juta nih 2019 tanpa DP. Dah. Gila. Kita ke belakang. Masih ada ya? Ayo. Kita ketemu lagi mobil sejuta umat keluarga Indonesia. Betul. Ini apakah beda? Ada yang beda? Beda. Ini Innova Reborn G manual. Yang tadi kan Matic. Yang ini manual. 2019. Tahunnya lebih muda lagi. Lebih muda lagi. Iya. Oke, siap. Kilometernya berapa? Kilometer 58.000. Yes, harga cash. Harga cashnya saya buka ke teman-teman 248 juta. G manual 2019, kilometer 50.000-an. Wow. 248. Iya, 248. Udah murah sih dibanding. Udah pasaran. Murah. Tak kasih murah loh, malah tak kasih murah. 230 kok. 230? Iya. Bulet. 239 lah, 239. 230 dapat 2019. Di mana lagi kok? Di mana lagi ya? Bingung juga nih kok dimarahin orang aja ujungnya. Dimarahin orang tapi disukain Sobi. Kok kan dicintai sobi-sobi. 237 dah. 237. Udah murah serius, saya enggak bohong. Bener. Saya juga percaya kok. Iya. Bisnis harus ada cuan. Saya ngomong dulu bisnis cuan. Jadi bohong kalau
bisnis nggak cuan tuh bohong. Bohong. Ya, nanti nggak bisa beli barang lagi, nggak bisa buat jual lagi. 235 aja cuannya, lebih tipis lagi. 236 lah, tambahin 1 juta. Ya. 236 juta. Tanpa DP. Tanpa DP. Angsuran 6.340.059 kali. Hah? Ya. Tanpa DP versi satu angsuran. Oke. Okay. Angsuran di 6.340.059 kali. Cashback 15 juta. What? Biar gila sekalian. Biar gila sekalian? Iya. Saya jadi gila. Jangan 15 lah. Jangan 15 lah. 10. 13 juta lah. Potong 2 juta lagi lah. Gila ya? langsung lagi. Udah dikasih 10. Gue tuh udah jiper gitu. Maksudnya kasian, saya kurangi sedikit. Kasian. Mau gitu. Berlangsung atau enggak ini power auto? Iya dong. Kasih. Jangan malah. Dong. Siap. Ini sama nih kok? Ini sama. Oh sama kayak yang tadi sama ya? Sama tadi, Gematic. Berarti ada 2 unit? Ya ada 2 unit. Kilometer berapa yang ini? Kilometer yang tadi di 80 ribuan. Nah yaudah buat info aja. Nah ini? Ini masih ada Livina. Tipe kok? Livina VL. Tau. VL Matic 2019. Kilometer 66 ribu. Oke. Harga cash. Ini cocok banget buat teman-teman yang pengen cari fitur yang tipe tertinggi, cuman budgetnya ekonomis dibanding iya, yang Expander. Gitu. Pilihan bijak banget deh ini mah. Betul. Harga barunya lebih mahal lagi dibanding yang X. Kayak Toyota Daihatsu lah. Kok. Iya, betul. Pilih Daihatsu buat yang lebih ekonomis. Betul. Ya, ini sama. Kilometer 66 ribu. Harga cash saya buka di 189 juta kok. Wow, udah yang tipe paling tinggi. Tipe ya? Paling tinggi loh. Yang tadi kan 200 lebih. 169. 169 nggak ada barang, kok dimarahin orang kok. Ditebalik-tebalikin ini semua kalau di rusak semua, rusak harga pasar. 183 lah, 183 lah. 183. Ini VL loh, VL iya, Matic 2019. 77 dah udah. 78 lah udah, respon. Ya. Udah murah, udah. Udah ngeri, udah, kok udah ngeri. Udah panas ini masalah. Udah ngeri sedep ini. Tanpa DP angsurannya berapa kok? Tanpa DP. Angsuran di 5.130.059 kali. Kita kasih cashback 7 juta kok. Berapa? 7. 7 juta. Cukup nggak? Nggak cukup sebenarnya. 10 dah. Ntar saya baca dulu kitab dia dulu ya. Belum kitab belum bener baca aja udah nantangin. Nih. Gimana tuh? Berapa? Kalo, 10 juta. 10. 10 juta. Cukup nggak? Cukup ya? Wah kurang ajar. Udah cukup. Kurang ajar nih. 12. 11 juta. 12. 11 juta. 11 juta. Aduh lemes kita udah. Kadang-kadang tuh nantangin gitu loh. Iya. Kita ke mobil terakhir ya. Oke. Terakhir. Altis. Altis lagi. V-Matic yang ini tahun 2000... Sorry. Yang ini tahun 2019 kok. 19. Kilometernya ya. Berapa kok? Kilometer 32.000. Yang tadi 2018 23.000. Wow. Mm-mm. Yang itu lebih antik dong. Iya. Yang ini berapa harganya? Yang ini saya kasih ke teman-teman 257 juta. 257. Ya. 240 lah kok. 242 lah. Tambahin 2 juta. Cincai lah kok 2 juta. Ya udah lah. Gas terakhir. Gas. Terakhir. 240. 240 juta cash kilometer di 32.000. Tanpa DP. Tanpa DP. Angsuran. Tanpa DP, angsuran di 7.340.059 kali. Yang mau nyoba mobil mewah udah terjangkau ya begini. Betul. Ini cashbacknya boleh berapa kok? Yang di atas 10 yang terakhir ini. Yang fenomenal gitu. Yang fenomenal, yang bombastis ya. Iya. Ya, buat highlightnya. Berapa? 10 juta? Enggak. Enggak langsung. Enggak. Enggak. Kan harus di atas itu. iPhone 16. iPhone 16 sudah keluar emang udah. Di Indonesia belum. Udah. Baru Singapura Malaysia yang duluan. Kalau salah 16 jutaan deh kok start from-nya. Oh, yang giganya kecil ya? Oh, iya dong. Kan yang penting judulnya 16. Berapa buat tadi? Pamer. Berapa tadi? 16 sekian lah. 16 sekian nih. Cukup enggak takutnya masuk Indo beda lagi harganya? Mulai. 18 juta lah, 18 juta. 18 juta ya, boleh pilih yang gigiannya lebih gede ya. Ya, tambahin 1 juta 20 juta. Ya. 20 juta. 20 juta. Tawar gimana? Sobi, ini beli mobil ini pasti cuan ini. Iya. Pasti cuan, betul. Gila ini. 20 juta. Jadi 20 juta SP. Itu dipakai buat cicilan berikutnya. Ya kan, spare. Jadi iya. Angsuran kedua, tiganya ketutup tuh langsung. Bener juga. Ini kalau Dani kan langsung dibeliin HP itu sama dia. Wah, iya, beda. Mau dibayar angsuran tapi berikutnya nggak usah. Itu haknya Sobi. Oh iya, haknya bener. Sobi. Bener juga. Bener juga. Iya. Ya
udah apapun terserah Sobi. Tapi yang pasti edisi kali ini gila-gilaan. Gila-gilaan. Nanti kita tulis juga di thumbnailnya. Iya, siap. Gratis dapat iPhone 16. iPhone 16. Harga berapa tadi? 20 juta. 20 juta, ya. Thank you banget gitu. Ko Jimmy buat waktu. Sama-sama Ko Sam. Thank you. Thank you buat Sobi yang udah nonton. Jangan lupa share, like, subscribe channel kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.